Salam karet, salam satu hobi bersama Sultan Mursyid dari Pasar Sapi Ponulaan Jagan Pati Jawa Tengah, tepatnya di tanggal 8 Januari 2020, langsung dari situasi dan kondisi Pasar Sapi Ponulaan Jagan ini. Oke, sekali lagi jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe karena subscribe gratis, karena dengan subscribe ada ikut mendukung channel ini semakin berkembang, semakin maju dan semakin bermanfaat. Oke, kita langsung aja review harga sapi bibitan hari ini, yaitu ada sapi bibitan jantan langsung dari pasar sapi Pon Ulaan Jagan ini. Ini sudah ada sapi-sapi pekon, sapi-sapi limusin. Ini coba tanya-tanya sama orangnya. Wah, bos itu duit. Ini bosnya lagi. Oke, kita tanya ke bapaknya yang di depan sana. Oke, jangan lupa nama-nama, tetap bersama Sultan Mursyid. Ini ada sapi limusin. Nah, ini harga 10 juta lebih. Usia berapa bulan, bos? Ini usia mungkin 2 bulan. Ini usia 2 bulan, 3 bulanan. Mas Badra. Mas Badra. Sekarang Bali, Jakenan. Sekarang Bali, Jakenan. Nomor HP? Berapa berapa? 085. 325. 870. 939. Ini sapinya. Gua berapa, bos? 12. 12. Di kafe sapi ini? Nah, ini harga berapaan, bos? Yang ini, bos. Yang ini 11 juta lebih. Terus 10 juta lebih, terus 12 lebih, ya. Ini iku podo ngono. Yang ini 12 jutaan lebih. Ini sekitar usia 4 bulan ada, teman-teman. Ini sapinya. Wih, mantap. Update harga sapi-sapi bibitan jantan di hari ini. Harga berapa, Bas? Ini, Bas. 11.500. Iya, ini dibantu dengan harga 11.500 ya ini. Berapa? Bisa sekitar 3 bulanan nih. Sami ya pegon juga, Bas. 11 juta ya. Ini pegonnya dibantu dengan harga 11 juta. Gua berapa, Bas? 14. Yang ini 10.500. Ini 10.500, teman-teman. Pegon. Yang ini 13 juta. Si metal. Ya, si metal. Bos bayi piro, Bos? Baru bayar laku 2 ekor ya, besar. Inilah sapi-sapi bibitan jantan hari ini, update harga terbaru di tanggal 8 Januari 2020, di hari Rabu Pon. Harga berapa, Mas? Rp11.500 yang ini, teman-teman. Oh,
Berapa, Mas? 12 ya, yang ini 12 juta. Ini ada si metal juga ini, guys. Ini usia sekitar 3 sampai 4 bulanan. Sehingga berapa? Sebelum berapa? Ora. Ya, ada si metal ya ini. Sapinya agak beringas sekali. Inilah situasi dan kondisi dari pasar sapi Panulajakan di tanggal 8 Januari 2020 bersama Sultan Poset di hari Rabu Pon. Nah, ini sapinya, guys. Oke, kita lanjut ke sapi berikutnya, masih di sapi-sapi bibitan jangan dari pasar sapi Pon Urajakan. Bos. Harga piranha ini, Bos. Iya, Bos. Yang ini dibantu dengan harga 15 jutaan. Yang ini ada pekot. Transaksi, Bos. Transaksi? 7 bulan ya. Ini usia sekitar 7 bulanan, ini harga 15 jutaan. Ini musim banjir, pembelinya jarang, Bos. Enggak ada pembeli ya, ini musim banjir. Iya. Ya, ini harga turun berapa persen, Bos? Ya, ini 3% aja, Bos. Dikarenakan musim hujan dan banjir juga. Ini. Oke, ini sapi-sapi bibitan jantan ini, teman-teman. Ada sapi pekon di musim. Oke, kita lanjut, dan ini ada harga 13 jutaan katanya ini. Berapa berapa ini? Ya mana? 3 ekor itu loh. 13.500 dan 14 juta. Ya. Ada sapi-sapi limusin. Limusin ini. Si metalnya piro? Sekitar. Kayak kalau. Ini. Ya. Ini. Ya. 14.250. 14.250. Sekitar 4 sampai 5 bulanan ini, guys. Sepol pinggir kali, piro? 13.750 yang paling ujung sana. Kita lihat yang ini, guys. Nah, seperti ini sapi-sapinya, sapi bibitan jantan. Oh, my God.
Dan paling ujung sini itu dibanderol dengan harga 13.500 ini, teman-teman. Loh.